Assalamualaikum. Hai, apa kabar semuanya? Jumpa lagi bareng Dewa Channel yang akan mengawali kamu dengan video-video keren tentang transportasi dan budaya alam yang ada di Indonesia. So, jangan kemana-mana, tetap saksikan sampai habis, sampai selesai. Jangan di skip-skip videonya. Jangan lupa pula untuk tetap subscribe, like, share, komen, dan tentunya tekan lonceng notifikasinya agar selalu mendapatkan selalu update video terbaru dari kami. Jangan kemana-mana dulu, tetap di sini. Spot siang ini berada di Blok Pasir Bogor, Desa Tambak Sari, Kecamatan Gong, Kabupaten Garut, Kawan Dewa, dengan cuaca sekitar 23 derajat Celcius, dengan udara cuaca cukup cerah berawan ya Kawan Dewa. Hari ini kita akan menantikan melintasnya kereta api lokal Cibatu, Padalarang Cibatu saat lagi ya. Sekali lagi mohon bantu untuk like, share, dan subscribe. Sebelumnya kita lihat dulu pemandangan di sini ya Kawan Dewa. Indah sekali di atas ini, di atas bukit Pasir Luhur. Sekali lagi mohon bantu untuk like, share, dan subscribe-nya ya. Terima kasih yang sudah subscribe. Kita lihat Kawan Dewa, view-nya indah sekali ya. Di sana ada Gunung Haruman, di tengahnya ada Gunung Kaledong Nagrek, dan paling kiri ada Gunung Guntur ya di Trogong. Luar biasa sekali Gunung Haruman ini yang paling besar. Dari ketinggian pemandangan yang cukup indah, hamparan sawah yang hijau seperti permadani, cantik sekali ya Kawan Dewa. Kita masih menantikan kereta api lokal Cibatu sesaat lagi. Ini dia sudah meluncur kereta api lokal Cibatu tujuan Cibatu dari Padalarang ya, CC 203. Ini dia. Cantik sekali ya monopernya. Selamat jalan, semoga selamat sampai tujuan di stasiun akhir, stasiun Cibatu. Baik Kawan Dewa, terima kasih sudah bergabung dari tadi. Mohon bantu untuk like, share, dan subscribe-nya. Sampai jumpa lagi dengan video keren berikutnya. Salam transportasi dan budaya alam Indonesia. Wassalamualaikum dan bye now.